ini ngeganggu anjing. Bowling itu tempat apa, Boy? Ada tempat bowlingnya? Ya, ya iyalah anjing. Tempat bowling ya buat main bowling. Kalau tempat fotokopi, makan, tempat fotokopi buat fotokopi. Lu bilang makan. Ada restorannya. Ada restorannya anjing. Cuma makannya lauknya bola bowling. Gimana tuh? Yang benar. Beneran ada restorannya. Enak, gua dulu sering ke situ gua. Dulu. Dulu gua atlet bowling. Emang bowling ada atletnya? Ya goblok anjing, ada kejuaraan turnamen bowling anjing. Bowling tuh olahraga bangsat, lu kira apa? Hiburan. Itu namanya karaoke. Kalau hiburan namanya karaoke anjing. Bowling tuh olahraga bang. Kan kata lu dulu dia enak, sebetulnya sekarang udah gak enak tempatnya. Ya dulunya gua tuh baru seminggu yang lalu anjing ke situ. Baru anjing, bukan dulu. Iya, gua ke situ masih enak tempatnya. Kentangnya enak banget gue. Kentang doang lu, makan kentang. Gak tau kentangnya, rambut gua kenapa ya? Tuh yang ini tuh kayak ini lu botakin sekali. Jangan anjing, jadi Shaolin. Shaolin apa? Lu gak tau Shaolin? Enggak. Ah, tai lah. Apa yang lu tau sih anjing? Gak tau apa-apa. Shaolin, net Shaolin. Shaolin apa? Shaolin yang anak-anak kecil lu tuh kalau kita nonton di Indosiar, Shaolin. Gak tau, taunya Upin Ipin. Shaolin tuh kayak pendekar. Pendekar. Ya apa, gua kan gak yang nonton gitu. Gua nontonnya tuh hoi! Yang Rapunzel. Dede, yang gitu. Gue takut anjing lama-lama deket-deket lu. Gak tau Shaolin anjing. Ya, orang gak tau gimana ya. Saus tau gak lu? Saus. Saus tau gak? Saus apa? Saus tomat. Tau lah. Ada itu deket banget ya. Apa? Si om. Kenal lu? Pengen pipis jadinya. Dulu gua akrab sama dia nyet. Gua juga. Tapi dia dulu tengil. Kalau kalau ngupil dipeperin ke orang dulu dia masih kecil. Males emang gua males sama dia. Capek. Hoi. Apa sih? Udah enggak ya. Gua pikir masih bahas Shaolin. Dia pun gua enggak tahu loh Shaolin. Wah, tolol banget. Tahu Rapunzel enggak? Tahu. Rapunzel? Iya. Rambut panjang? Iya. Tahu lah. Oh, oke. Emang kenapa lu nanya gitu? Enggak, siapa tahu. Lu Rapunzel ya? Lu baru gunting rambut ya? Apa? Rapunzel lah rambutnya jadi anak tangga kan? Iya. Ih, lu nonton. Buset. Sebenarnya gue tukang salon Rapunzel, bro. Yang panjangin rambut dia, yang bondingin, catokin tuh gue. Keramasin dulu ya. Gue keramasin 4 hari keramasin Rapunzel. Iya, kenapa dia bisa panjang banget ya rambutnya? Ya gak digunting. Gimana cara rawatnya? Terus kayak bagus gitu loh rambut. Itu karton aja. Karton ya semua bagus. SpongeBob juga spons gerak. Tapi gue suka geli liat hidungnya. Kenapa? Geli aja. Hidungnya SpongeBob? Iya. Yang geli mah hidungnya Squidward. Ngaco banget. Ngample. Lu mau berak? Iya, boleh gak sih sekarang di sini? Boleh lah. Cukup gak segini nih? Cukup lah. Lama betul. Lu pernah berak celana gak? Pas kecil ya pernah, gak mungkin enggak. Enggak, pas udah sekolah SD gitu. Enggak sih, gue sih masih tahu malu sih. Ya culun. Gue hobi anjing. Passion, gue berak celana passion. Gue kan takut setan ya. Lihat gue enggak banget. Gue kan takut setan nih. Apa hubungannya sama lu? Nah sabar dulu. Ewa. Sekolah gue kan ngeri tuh ya. Takut setan ya? Gelap, enggak tahu ada setan apa enggak, orang gue enggak bisa lihat. Kamar nah juga. Dari kelas mau ke WC tuh lewatin koridor gitu doang. Ya. Gelap kan? Ya. Nah, gua ngeri dibanding gua ketemu setan mending gua berak celana di kelas. Ih, najis banget. Gua berakinnya tuh brot gitu kan. Geli. Nah, terus pas udah keluar enggak, gua minta dulu ke sebelah gua. Minta kertas ujian dong gua taruh. Kertas ujiannya di kursi. Terus gua dudukin gitu. Nah, terus gua bilang lu coba deh, empuk gua bilang gitu ke temen gue. Terus dia coba beneran anjing. Terus dia bilang, gue gampuk. Yang gampuk lah orang gue berak celana. Jadi gue empuk, karena gue berak celana. Terus abis kejadian itu teman gue kan langsung kayak, ih bau tai, dia tidak gitu kan. Terus gue jadi seneng. Abis kejadian itu gue sudah tidak ragu untuk berak celana. Jadi semenjak gue berak di celana,
gue jadi pede untuk berat di sana kedua dan ketiga kali. Jadi gue sering sampai nyokap gue jemput. Gue sih nggak gitu sih anjing, gue paling ngompol kayak gitu-gitu. Lo harus cobain nyet sebelum gua mati. Gue nggak bisa pup nggak di rumah, lo tau kan dulu tuh sekolah gue deket banget sama rumah gue, jadi gue kebelet pup pas pulang sekolah sih untungnya, gue langsung buru-buru pulang. Ya gue nggak bisa deh tuh pup di mana-mana. Kalau gue kebalikannya, gue nggak bisa pup kalau nggak pup di celana. Sampai sekarang gue masih pup di celana nyet. Sampai sekarang nih. Capek. Padahal ada WC, gue nggak kayak apa ya pup di celana. Seru sih. Passion, passionate dulu ditanya cerita-cerita apa. Pop jadi di celana. Pop di celana gue tulis. Wah gelap banget nih ya. Apanya? Di? Lu gue kayak... Lu jadi gak kelihatan bego muka lu. Lu ada muka gak sih? Muka gue rata. Pas lu aja. Dengarkan curhatku, dengarkan curhatku. Bisa gak sih nyanyinya tuh biasa aja, gak usah ngagetin gitu loh. Namanya antusias. Iya. Besok kamu kemana Han? Han siapa? Siapa? Besok kamu kemana? Apaan sih? Besok aku jalan sama Manda. Gue mau prank TikTok. Lu mau ngerjain nyebut nama mantan lu kan? Hah? Tapi gue langsung mantan. Lu mau nyebut nama mantan lu kan? Han Han Reh Reh Han Reh Han. Mampus, besok gue jalan sama Manda, oh mantan gue. Prank lu gagal. Gak asik gue, anjing udah matiin aja. Gue udah sengaja gitu kayak gue nunggu emaknya gak ada deh. Shock kan, lu shock kan, gue balas, gue counter kan prank lu. Jangan-jangan lu tahu prank ini. Gak tahu. Ah males banget. Mampus, itu namanya counter prank guys. Lu mau jemput sama mantan. Shock gak lu gue jawab, gue mau jalan sama Manda. Lengkap ya. Jalan sama mantan gue. Counter prank namanya. Bebeni, pasti ada ngangkut deh gue. Iya kah? Ya. Gue warna rambut apa lagi nanti ya? Abis ungu kelar ya? Sama nih. Apa warna apa? Yang keren deh pokoknya, jangan yang kayak gini lagi. Emang kayak gini gak keren? Rambut lo. Rambut gua weh. Lah emang itu gak keren? Lu bagus aja warnanya itu. Tapi masih kayak B aja gitu loh. Gua belum menemukan yang kayak ih bagus banget nih. Gue ngeri banget rambut gue. Warna apa ya gue? Gue lagi biru, mau gak biru? Biru yang ngejreng kayak gini sih, gue gak bisa deh ngejreng-ngejreng gitu. Abu-abu mau abu-abu? Ya, gue apa nih gue? Lu liat. Nah, gue buta warna. Gue gak bisa lihat warna rambut lo apa. Gimana? Abu-abu. Gak bisa lihat. Rambut gue juga abu-abu, mana ya? Karena abangnya bilang ungu aja ya? Iya, abangnya bilang, warna apa sih bang? Ini bang ungu. Gue percaya ungu. Lo dulu nonton Toilet Abis gak? Nonton lah gue. Lo tau yang? Iya. Siapa namanya? Coklat kan? Hah, coklat. Goblok. Itu gokil. Apa ya? Enggak tahu. Yang mesin, yang mesin. Oh, yang warnanya apa ya? Pink bukan sih? Yang mesin. Kok gua jadi lupa sih, Koy. Gua malah ingat yang dia selalu makan makanan yang warnanya coklat itu. Iya, iya tahu. Cuma yang mesinnya. Namanya siapa ya? Gua lupa. Coba cari ya. Itu yang dia nyedot-nyedot. Mesin teret habis. Ya mesin teret abis yang lu cari keluar apa? Keluar apa? Boneka yang keluar pasti anjing. Oh kita mau dicek dulu ya. Tipu lagi sama tulis. Ini warnanya biru. Apa namanya? Oh Nono namanya. Hah? Ya. Mesin hidup. Mesin hidup ini. Namanya Nono. Itu yang lu tau gak sih Teletubbies abis tuh ada mataharinya? Tahu. Itu mataharinya ngapain nih sekarang kayak hidupnya? Udah gede kali kan dia bayi, muka bayi kan? Iya maksudnya dia kan cuma muka bayi. Sekarang ini udah gede kan nih? Hmm. Masih di atas gak tuh? Masih jadi matahari gak dia? Mungkin dia tuh ibarat orang yang udah mati. Buset. Sedalam itu kah? Film Teletubbies filosofinya? Error. Kan gue tadi keluar dari grup keluarga. Kamu kenapa keluar dari grup keluarga kata mama? Kamu kenapa keluar dari grup keluarga? Pindah keluarga dulu. Kayak grup tongkrongan. Error gitu loh. Jadi kayak chatnya masuk, tapi pas gue buka tuh nggak bisa. Nggak masuk chatnya, jadi gue keluar. Terus di chat sama gue. Apa Teletubbies? Dulu juga ada gosip ya, gue Teletubbies ada yang mati. Tahu nggak lo? Lo ngerasain itu nggak? Nggak. Yang warna kuning si Lala.
Lala mati. Gue. Iya mati. Itu gosipnya tuh heboh banget. Gara-gara pas lagi syuting, helmnya enggak bisa dibuka lagi. Bohong ya? Ya, dulu ada gosipnya ya, kan namanya juga gosip. Masih kecil gue percaya-percaya sampai gue ya, bilang goblok sih percaya-percaya aja. Iya, gue goblok, iya dah. Gue pas denger kayak, "Hah, serius lu mati?" Iya, mati, nyet. Terus gue percaya. Ya enggak tahu sampai sekarang beneran mati apa kagak. Ini komisi bocil, cuy. Tapi tadi gue percaya aja. Lo percaya? Tadi kayak iya. Iya kan? Goblok emang. Lo lebih goblok dari gue emang. Kaki gue sih udah gak berakal gitu. Apa? Kaki gue. Gak apa-apa. Mana sih kapan nyampe? Gue lapar tau. Lo mau makan apa? Ya mana gue tahu, gue aja gak pernah makan di situ. Gue gak tahu ada apa. Jadi di restoran ini tuh menunya yang spesialnya tuh ini gak ada menu. Dia cuma restoran, jadi meja, tapi gak jadiin makan. Iya, gue pulang aja anjing bikin Indomie. Nah iya, emang gitu. Nah nanti lu pas udah bikin Indomie di rumah, lu boleh datang bawa Indomie lu. Kan mejanya ada. Bawa bekal kan? Bawa bekal. Minta tolong abangnya parkir. Bisa, mau Vale aja. Ya kenapa gak duduk? Enggak, tapi kalau Vale jauh, maksudnya Valenya dia turun di situ, tempat bowlingnya di sini. Kita kan ke tempat bowling, bukan ke restoran yang situ. Yes. Nah, itu ada mobil keluar, kita masuk di ya keluar. Yes. Lo kalau ngeprank tuh ngeprank-ngeprankin ya, Ganyet, yang pertama. Lo mau ngeprank yang jahat-jahat sih? Kayak prank gue sama Jot. Woy, anjing. Jangan prank-prank yang kecoa lah. Disumpar, terima lah. Enggak lah, anjing. Masa lo marah sama gue? Nyet, jangan kecoa, Nyet. Gue bisa mati, Nyet. Ya, udah mati aja. Ini apa sih parkirannya? Eh, emang gini ya? Lu suruh abangnya deh parkirin deh. Oh emang gini ya? Bisa gak nanti aja liatin mukanya? Nah kita udah sampai guys. Oke kalau ngeprank ini gue prank-pranknya yang kayak gue sama Jot tuh di luar ekspektasi anjing. Jadi percayanya gampang. Kita mau otw dulu guys ya. Otw kemana? Otw mau turun dulu. Dadah.